Untuk penilaian secara teknis saya hanya minta tolong fair play apa adanya, tidak usah lihat pemiliknya siapa pemiliknya, dan tetap lihat kualitas materi guru dan pemilik. Tidak usah berusaha apalagi punya niat untuk memenangkan, menjuarakan yang sebenarnya tidak layak buat. Tolong ikuti dari itu. Saya kira itu saja penyebutan, tolong yang keras. Karena kita sudah menggunakan sistem penyebutan untuk kerucut dan logat. Kemudian untuk bendera pelanggaran, tolong hati-hati menghitung untuk pelanggaran medis misalnya. Tidak terlalu cepat kita menangkap, hitungannya detik. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, jangan sampai. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, tidak ada niat untuk membunuh. Tetapi pelanggaran itu adalah satu hal yang fatal dalam sebuah kontestasi, dalam sebuah festival, dalam sebuah lomba. Kesalahan itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau masih dapat bendera kuning, tapi irama lagu dan materi masih cukup untuk menjuarai dua, tetap bisa juara dua. Dan saya kira itu saja pesan-pesan saya. Ayo tetap semangat, replay apa adanya, tidak usah memihak kepada siapapun, tidak usah takut pada pihak siapapun. Kita bekerja lillahi ta'ala apa adanya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, berdoa kepada Allah, memohon mudah-mudahan nanti hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran, tertib, aman, tidak ada halangan apapun. Amin. Al-Fatihah. Kita tinggal menunggu eksekusi jatuh di nomor berapa. Persiapan diri. Diri siap. Dua puluh empat, dua puluh dua, sembilan belas, dua puluh tiga, dua puluh delapan. Untuk 24, push 22, 39, 17, dan 33. Untuk perhubungan kelewatan. Selamat untuk perhubungan Murai Batu A. Kita tunggu di kelas B. Waktu masih cukup panjang. Coba setting kembali. Coba segera ambil member yang paling favorit. Di tangan ini. Ini sih.
5, 4, 3, 2, 1. Selesai.